lumpia gulung keju atau keju aromanya sudah mateng guys. Sekarang saya mau simpan di atas piring. Warnanya sangat cantik. Dan sekarang mau saya kasih madu. Ini juga boleh dikasih coklat ya, sesuai dengan selera. Nah, ini rasanya gurih, manis, pokoknya sedap banget. Kalian wajib coba dan cocok banget untuk menu takjil buka puasa. Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi bersama saya, Dewi Budi. Di video kali ini, saya mau sharing cara membuat lumpia gulung keju atau keju aroma. Di sini bahan-bahannya ada kulit lumpia atau spring roll. Dan ini ada keju cheddar. Ini ada madu. Dan untuk perekatnya di sini saya pakai putih telur. Hanya ini saja bahannya, sangat simple dan sederhana. Untuk kulit lumpianya ini udah saya potongin seperti ini. Langkah selanjutnya saya mau potongin kejunya. Ini saya potong menjadi dua ya, seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Oke, ini kejunya sudah selesai saya potongin. Untuk cara membungkusnya seperti ini ya. Kasih perekatnya putih telur. Dan ini udah otomatis merekat ya. Seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai saya bungkus dan ini udah siap untuk digoreng. Hasilnya super cantik. Panaskan minyak secukupnya dan goreng keju aroma atau lumpia gulung keju. Ini untuk menu buka, anak-anak pasti suka. Kalau sudah kuning emas seperti ini, angkat. Lanjut